berita sekarang aneh-aneh banget ya. Ini ada satu nih, ada berita tapi berikut juga pertanyaan nih. Coba dijawab ya, bantuin saya ya. Kenapa biri-biri jalannya lambat? Ada yang tahu? 100 ribu? Karena kalau cepet-cepet jadi buru-buru katanya. Tuh, makanya namanya biri-biri jalannya lambat. Nih sekarang ada berita lagi nih. Ternyata untuk pria-pria sekarang itu asuransi tidak mengcover yang namanya sakit mata dan juga hidung. Tuh untuk para pria harus diperhatikan nih, berita penting ya. Karena penyakit mata keranjang, ya iyalah mata keranjang. Dan juga hidung belang, ya Allah repot banget sih. Tapi ya itulah yang namanya berita, kita harus setiap hari kita baca ya. Jangan sampai ada yang terlewat karena itu adalah informasi paling penting. Seperti di sini, tepuk tangan dulu dong. Tuh, wow. Oke. Hah, sepertinya ada suara. Oke. Aku takut. Oke. Kakak, lihat ini baju gue jadi begini gedenya. Tadinya tuh ya sebenarnya baju gue tuh cuma segini nih awalnya nih sekecil ini ya. Ternyata kenapa dong semenjak dipinjem lo jadi begini? Ini gara-gara lo kan. Lo berani minjem-minjem punya gue kan? Hah? Enggak, Kak. Aku cuma enggak minjem, aku nyobain doang. Kalau Kakak kan nih nyobain misalnya segini, tuh, roknya jadi segini ya, Adik-adik ya. Nah, kalau aku pas aku pakai roknya jadi segini, Kak. Aduh. Makanya lu tahu enggak ini mahal banget. Gak usah pinjem-pinjem baju gue deh. Jangan kayak gitu, Kak, sama adik sendiri enggak usah hitung-hitungan. Apakah aku ini adik tiri apa? Semuanya pas geran dipakai Kakak jadi kayak pakai sarung. Sorry. Gue gak tahu lagi kalau itu rok lo. Gue pikir itu korden. Sembarangan. Itu mahal belinya. Tapi gede banget. Ya iyalah mahal itulah. Makanya spesialnya orang gendut, bajunya mahal soalnya lebar-lebar. Emang pada udah deh, Kakak tuh kayaknya selalu ngajakin aku berantem. Kenapa sih Kakak sirik dengan kecantikan aku ya? Bukan gue ngajakin lo berantem. Tapi lo orangnya mancing-mancing, pengen banget diajak ribut. Lo makanya ngaca dong, muka lo itu muka mancing diajak ribut. Sembarangan Kakak ya, kalau kayak gini aku laporin ke Denny terus ya. Ini yang matanya cantik. Beda sama kita nih, Kakak Ade ini beneran nih. Kita sering makan kacang panjang apa gimana? Apa sering makan bihun kali ya? Putih-putih tinggi-tinggi banget. Daging jerapah. Kenapa sih kalian ini, kita tuh lagi sebel banget tau gak sih? Berdua kenapa? Gara-gara masukkan baju. Aku tuh kakak beranik sama kakakku ini. Gak pernah selalu akur. Gitu. Gimana gak pengen kesel, pengen nyaplok. Bawahnya pengen nyakar, pengen mites-mites. Kalau gayanya aplok-plok-plok. Suka minjem barang, kadang-kadang ya dia minjem muka aku, kadang-kadang dia minjem nama aku. Bohong itu semua. Gimana caranya? Aku memang sering minjem barang, tapi aku juga sering minjem pacar kakak aku biar malam minggu aku ada temen. Bukan. Gitu loh. Gimana dong? Sama sih, kita juga biasanya kayak gitu ya. Apa tuh? Tapi akur ini? Iya, kita mah akur. Sekarang kan udah bisa kan udah nikah. Sombongnya udah nikah. Lu nyebut gue maksud lo apa? Hah? Udah sabar. Jadi sekarang akur. Jadi sekarang kan udah beda rumahnya. Ya, jadi barang aku di rumah aku, barang dia di rumah dia. Jadi udah enggak mix lagi gitu. Udah pinjem lagi. Tapi itu namanya saudara. Walaupun ribut-ribut kecil tapi kan ngangenin ya. Iya. Oke lah. Enggak mau ngomong begitu. Ya udahlah ya gitu. Depan orang banyak ya udah ngaku aja kalau ya kangen lah ya.